wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku, lahul mulku, walahul hamdu, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kedungan ini kumpul Kanjeng Nabi Mualafin gini kutok di wajah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niko, nanti kalau cerita akan sampai ya. Enten tiang dungo niki, pas lali gak gowo tasbih, akhirnya jupuk watu, watu Arafah dijupuk. Pas niku si dijupuk pitu, tu watu, jenenge watu ngomong gak bisa ngomong gak bisa jawab watu gak bisa jangkem. Tapi watu hakikatnya bisa jawab. Gampang ini, iya, kenapa? Ya wakifi, wakifi si jenenge si budal waktu niku. Aku saksenono maca kalimat tahlil di Arafah iki nggih Yai Wakifi lu saksen seneng Pak bahagia karena kita hari ini merupakan yang kita impi-impikan 5 tahun yang lalu, mungkin ada 7 tahun yang lalu, baru sekarang kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji itu diawali dengan niat, dan niat itu merupakan min arkanil haji, bagian daripada rukun haji. Dan rukun haji itu tidak bisa kalau tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan tidak sahnya haji. Itu yang pertama kali adalah niat. Sedangkan yang kedua adalah wajibatul haji, kewajiban haji. Ada wajib haji, ada rukun haji. Rukun haji itu niat, tawaf, sa'i. Itu rukun haji. Yang paling utama adalah Arafah. Itu rukun. Niat ke Arafah, tawaf, sa'i. Sedangkan yang lain, lempar jumrah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu wajib, Pak. Seandainya tidak melaksanakan, hajinya tetap sah, tapi kena dam. Paham, ya? Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Yang paling terpenting ting adalah an-niyah. Sebab ibadah tanpa niat tidak sah. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Oleh karena itu, tepatnya jam 9 waktu Arab Saudi hari ini, karena keberangkatan nanti insya Allah jam 10 sampai jam 11, maka untuk hari ini, jam ini, kita akan mengawali niat. Siap? Siap. Eh, monggo niat sareng-sareng. Sampun nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Saya niat haji. Saya niat haji. Dengan berihram. Dengan berihram. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji. Untuk yang menggantikan, moga tirukan saya, Pak Haji Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menggantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Badalan an. Badalan an kani habibti tarim. Sebutkan yang diganti, yang menggantikan. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ya Allah. Ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji. Menggantikan. Menggantikan. Sebutkan nama yang digantikan. Menggantikan. Sama-sama baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Duduk-duduk. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la
sali kalam. Duduk, semua duduk. Labbaik Allahumma labbaik. Ke sana, ke sana. Tarik tempat, bantu cari tempat. Alhamda wa ni'mata laka wal mul la sari kala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala sari kala labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la sari kala. Labbaik Allahumma labbaik. Laka wal mulk la syarika lak.
لك والملك لا شريك لك
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka. سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar rabbana atina fid dunya dzikir serta para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Rangkaian ibadah haji mulai kita lalui. Inilah yang dimakan haji, al-hajju wa'arofah. Oleh karena itu, harapan kami mudah-mudahan rahmat hidayah selalu menyertai kita dalam pelaksanaan wukuf ini. Kedua kalinya tak lupa sholat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para jamaah yang saya hormati, marilah dalam kesempatan wukuf ini kita perbanyak membahas zikir dan tahmid dan juga bacaan-bacaan sholawat, bacaan istighosah yang akan kita laksanakan bersama-sama ini. Namun sebelum acara ini kita mulai dengan pembukaan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Kloter 51 Bapak Haji Asari. Yang kedua yaitu pembacaan khutbah Arafah. Yang ketiga yaitu sholat duhur asar di jamak takdim kosor. Dan yang ketiga acara istighosah nanti akan dipimpin oleh Bapak Haji Arifin dan dilanjutkan dengan doa wukuf yang akan dipimpin oleh Ustadz Muzakir.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah acara wukuf di Arafah ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan wukuf ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kloter 51, untuk itu kepada Bapak Haji Asari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Wal hajrul mabrur laisa lahul jaza'u illa al-jannah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati pemimpin atau ketua KPH, Ketua Mas, juga para pembimbingnya serta Bapak Ibu Jamaah Haji Kloter 51 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah siang ini kita di saat yang mulia, saat yang ijabah dan tempat yang ijabah, kita bisa melaksanakan ibadah ibadah haji, yaitu puncaknya ibadah dalam Islam ini yaitu haji. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa jadi amal ibadah yang mabrur, sehingga nanti bisa kepada keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Kedua, lebihnya rahmat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, pemimpin kita, pembimbing kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi umatnya yang bisa melaksanakan sunnahnya dan nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Dan yang ketiga, mari kita ingat kembali bahwa tujuan kita kesini adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu merupakan puncaknya ibadah. Jadi ibarat membangun rumah. Jadi ibadah haji itu merupakan kapnya. Kapnya itu. Jadi yang kelihatan biasanya kan kapnya rumah. Makanya rukun Islam 5 itu bukan satu kerangkaian. Syahadat pondasinya, bangunan pondasinya, salat tiangnya. Tiang jadi yaitu zakat, yaitu sebagai temboknya. Terus puasa sebagai yaitu kusi-kusinya dan susennya, lalu haji sebagai kapnya. Makanya yang kelihatan biasanya hajinya. Makanya haji itu sangat istimewa, sangat berharga, dan sangat mulia. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Kloter 51 Bapak Haji Asari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna bagi kita semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kita puncak acara yaitu khutbah Arafah yang merupakan Waja'ala yauma Arafata yauma ikmalid dini wa itmamin ni'am. وجعل يوم عرفة يوما عظم أمره ورفع قدره على الأيام والأعوام. وجعل يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة من قال ربنا الله ثم استقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام
wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, duyufar rahman, ittaqullaha ta'ala wa qaddimu li anfusikum, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ma'asyiral muslimin, duyur rahman rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan mensyukuri atas segala nikmat dan rahmat yang dikaruniakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur karena hari ini, tepatnya hari akad 14 Oktober 2013, bersama jutaan kaum muslimin seluruh penjuru dunia, kita wukuf di padang Arafah ini. Dengan bersama jutaan kaum muslimin, kita kumandangkan talbiyah, takbir dan tahmid, menggema ke angkasa, menerobos dinding atmosfer. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada yang menyekutuimu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaanmu. Begitu juga kerajaan adalah milikmu. La syarika lak. Tidak ada yang menyekutuimu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman yang berbahagia. Bersama jutaan kaum muslimin di tanah Arafah ini, dengan khusyuk dan tadarruk kita memohon kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena hari ini mahsyarul muslimin adalah yauma maghfiratil dzunubi wal aj minan nar, adalah hari pengampunan dosa-dosa, hari pembebasan dari api neraka. Maka dosa setumpuk gunung apapun mahsyarul muslimin yang kita bawa dari Indonesia, yang kita bawa dari tanah air, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, hari ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wa syahidi wa masyhud. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah. Wal-yaumul masyhud yaum Arafah. Wasyahidu yaumul jum'ah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Dan hari yang menyaksikan kita adalah hari Jum'at. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang berbahagia. Mengapa hari Arafah dinamakan hari pengampunan? Dinamakan yaumul maghfirah? Jawabnya karena yang datang ke Arafah ini, kita yang datang ke Arafah ini pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebesar apapun. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang haji tidak berbuat rafas, tidak berbuat omong yang jahat yang menyakitkan hati temannya, tidak berbuat maksiat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dia seperti bayi-bayi yang baru saja dilahirkan ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka yang datang ke Arafah ini dengan motivasi iman dan takwa, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah bagaikan bayi-bayi yang baru saja dilahirkan ibunya. Hatinya putih, hatinya bersih, tidak ada kotoran maksiat yang menempel. Hatinya putih dan bersih seputih pakaian ihram yang kita pakai.
ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang berbahagia. Percuma kita pakai busana yang bagus, yang leg dan mahal harganya, sementara hati dan jiwa kita telanjang tanpa busana keimanan dan ketakwaan. Percuma kita pakai baju yang mahal harganya, bersih, rapi, sementara hati kita masih kotor. Percuma kita punya uang banyak, mobil mewah, rumah bagaikan istana, indah, asri, dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang menghabiskan ribuan watt listrik, bermandikan cahaya rumah kita, sementara hati dan jiwa kita gelap gulita tanpa seberkas cahaya keimanan dan ketakwaan. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya harta, yang namanya kedudukan, jabatan bukan merupakan alat yang ampuh yang bisa dipakai ukuran atau standar kebahagiaan. Meskipun harta bertumpuk-tumpuk, aneka macam barang mewah yang dimiliki, namun kalau hati sering gelisah, hati sering gundah gulana, hati sering menderita, guncang dan terguncang, tidak tenang, maka ini bukan kebahagiaan, tapi sebaliknya merupakan siksaan dan penderitaan. Siksaan dan penderitaan bagi kaum materialistis, borjuis, oportunis, yang hidupnya sok modernis, orientasi hidupnya adalah jabatan, uang dan kekayaan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tukthirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, henti-hentinya hatinya, lisannya menyebut asma Allah, fa shalla, dan dia tetap komitmen salat. Tapi kalian, kata Allah, hai orang-orang kafir, bal tuthirunal hayatad dunya, kalian hanya memilih, memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat harus kita utamakan, itulah yang lebih baik dan lebih langgeng, kita hidup di sana selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kenapa hari Arafah ini dinamakan hari pembebasan dari api neraka? Jawabnya, karena kita yang datang ke Arafah ini